Allah, bibirnya tidak bergerak. Inti dari ciptaan adalah mengembalikan seseorang kepada Allah. Inti kehendak Allah dari dan dalam makhluk juga mengembalikan kepada Allah. Itulah para nabi, wali dan orang-orang yang soleh, dan semoga kita termasuk dalam kumpulan dan golongan mereka. Selanjutnya, wahai hamba-hamba dunia, wahai hamba-hamba akhir, kamu jahil tentang Allah subhanahu wa ta'ala, jahil tentang dunia dan akhiratnya. Apakah kamu ini tembok, artinya benda mati? Berhalamu dunia, akhirat, makhluk dan kesenangan. Engkau penyembah pujian dan sanjungan serta penerimaan makhluk. Semua selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah berhala. Kaum ahli thariqah menghendaki dunia dan akhirat. Kedua-duanya ditempatkan pada pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Ditempatkan di rumah dokter, dokter mengambil apa yang diinginkannya daripada kedua-duanya untuk memberi obat kepada para pesakit. Muslimin muslimah, kita menemukan kata-kata ini dan penggal ini bolak-balik, naik, turun, silih berganti. Arti bolak-balik, ya, hubungan antara hamba dan Tuhannya terkadang terjadi hubungan khususiah, terjadi hubungan umumnya. Hubungan dengan Allah langsung tanpa turut campur makhluknya dalam hubungannya kepada Tuhannya. Tetapi pada masa-masa yang lain, hubungan sesama makhluk bersambung dengan Allah yang mempertemukan hubungan dengan makhluk-makhluknya. Maka, puan-puan yang dikasihi, kadang kita jumpa tak diduga. Kadang kita jumpa seakan kita merencanakannya. Padahal semua pertemuan dan perjumpaan itu di dalam rencananya Allah yang mempertemukan dan menjumpakan. Dan di sebalik perencanaan dan ketetapan jumpa makhluk dengan makhluk, ada kehendak Allah. Kita jumpa sampah, ada kehendak Allah. Di sebalik perjumpaan kita terhadap sampah, adakah mengutipnya atau membiarkannya? Kita jumpa dengan orang lain, ada kehendak Allah. Adakah kita berbuat baik dengannya atau sebaliknya? Hanya saja Allah Tuhan yang maha lembut, kadang-kadang manusia dikuasai merasa dengan kehendaknya itu ia melakukan sesuatu. Yang sebenarnya, bila kita rasakan dengan hati yang mendalam, dalam kuasa Allah lah kita ada kehendak itu, dan terjadi sesuatu yang kita lakukan dari kehendak itu adalah ketentuan dan keputusan Allah. Sama ada itu berhubungan dengan dunia ataupun berhubungan dengan akhirat. Sukacita saya ulang yang dulu pernah saya sebutkan untuk perkongsian dan ingatan kita, bahwa ada kalanya manusia pandang akhirat itu jauh, yang perlu Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tak sampai lagi ke akhirat, ya.
Ada yang pandang akhirat itu dekat. Ya. Buat-buat, amalnya di dunia selalu ditransfer untuk akhiratnya. Ya. Amalnya berhubungan dengan manusia, tapi dia bawa dan dia antarkan pahala untuk simpanan akhiratnya. Maka dia tidak kecewa apabila buat baik, tak dapat balasan dunianya. Sebab dia sudah puas, aku simpan untuk akhirat. Jadi akhiratnya terasa dekat baginya. Ada lagi manusia yang merasakan dunia adalah akhiratnya. Ya. Para jemaah sekalian, apa maksud dunia adalah akhiratnya? Dia sudah berorientasi dan berwawasan bahwa ya, syarat untuk masuk akhirat itu dunia dulu. Berarti dunia ini salah satu dari syaratnya akhirat. Puan-puan, ya, wudu dan sholat. Sebelum sholat, puan-puan wudu. Karena syarat sah sholat mesti wudu untuk angkat hadas kecil. Syarat sah sholat bersih dan suci daripada hadas kecil, hadas besar. Bersih dan suci daripada najis kecil, najis pertengahan dan juga najis besar. Ketika puan-puan dah wudu, ketika sudah terangkat hadas kecil dan hadas besar, ya, puan-puan kemudian puan-puan sholat. Wudunya itu ya berada di dalam sholat, karena sholat itu tidak akan sah tanpa wudu. Ya. Sampai ke akhirat syaratnya dunia dulu. Oleh itu, puan-puan yang dikasih oleh Allah dari Nabi Adam. Ya, kita cerita yang pendek dulu. Ya. Yang insya Allah mampu dengan kemampuan Allah beri pada akal. Bahwa dari Nabi Adam sampai kita hari ini, sampai manusia terakhir nanti lewat dunia semua. Ya. Tersebut alam dunia, selepas alam rahim. Alam rahim selepas alam roh. Alam roh selepas azali. Artinya asalnya tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala yang mengadakannya. Perasaan pada tiga keadaan, akhirat jauh, akhirat dekat, sampailah akhirat dan dunia itulah akhirat. Lihat kurniaan Allah Ta'ala pada kita, kita yang mana? Adakah masih lagi pandang akhirat itu jauh, sehingga kadang kita tak nampak, kita tak ingat, kita lupa, ataupun akhirat itu sudah seakan dekat dengan diri kita? Apabila sudah mula dekat dengan diri kita, maka dunianya sudah akan bermula menjadi jalan baginya untuk akhiratnya. Dunia sudah mula menjadi simpanan untuk akhiratnya. Ketika itu, hamba dunia pindah jadi hamba akhirat. Penggal yang tadi disebut wahai hamba dunia, wahai hamba akhirat. Ya, kerana khidmat kita kemana, itulah tuan kita. Kerja kita pada siapa, itulah tuan kita. Kalau kerja kita pada dunia, berarti tuannya dunia. Kalau kerja untuk akhirat, tuannya akhirat. Kalau kerja untuk Allah, tuannya Allah. Saya pindah bahasa tuan jadi Tuhan. Kalau kerjanya untuk dunia, Tuhannya dunia. Kalau kerja untuk akhirat, Tuhannya akhirat. Kalau kerja untuk Allah, Tuhannya adalah Allah. Maka, hamba-hamba dunia, hamba-hamba akhirat, oleh Sayyidi Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, rahimahullah ta'ala alaih, menyebut, kamu jahil tentang Allah. Jangan kecil hati, termasuk juga saya juga yang terasa dalam perkataan ini. Ya. Kejahilannya tentang Allah, ditambah lagi jahil tentang dunia, jahil tentang akhiratnya. Apakah kamu ini tembok? Artinya akal tak diguna untuk berpikir.
berhalamu dunia akhirat dan makhluk dan kesenangan. Subhanallah, puan-puan yang dikasih oleh Allah, ya, kita mengaku di hadapan Allah, ya, bahwa kita ada keinginan dari sebagian keinginan yang Allah Ta'ala letakkan pada kita. Ingin makan, ingin minum, ingin jalan-jalan, dan keinginan-keinginan yang lainnya, jom, sama-sama. Bila kita ada keinginan, ya, senyum kita di sebalik keinginan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita. Sebenarnya keinginan ini adalah sebagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut oleh Allah Ta'ala dari manusia keinginan untuk makan. Semua tak selera makan. Yang jual nasi lemak tepi jalan itu takkan laku. Restoran tak laku, tutup. Allah Ta'ala menghendaki, cuba kita pandang lebih luas, menghendaki bagi rezeki pada orang yang jualan nasi lemak, bagi rezeki pada orang yang jualan baju, bagi rezeki pada orang yang jualan kasut, bagi rezeki pada orang yang jualan tudung, bagi rezeki pada orang yang jualan kue. Ini baru rezeki penjual. Bagi rezeki pada orang yang menanam padi, bagi rezeki pada orang yang menanam jagung, bagi rezeki pada orang yang berladang dan bersawah. Ini baru urusan sawah dan ladang. Belum lagi pada jalan-jalan rezeki yang lainnya, yang kadang-kadang tak nampak jalannya. Allah bagi rezeki pada suri rumah yang banyak duduk di rumah. Pergi sawah tidak, pergi pasar tidak, duduk saja di rumah. Arti duduk itu, ya, puan-puan, ya, ke depan, ya, ke belakang, menyapu, basuh baju, sidir baju, gosok baju, penat, rehat, ya, nanti bangun lagi, masak, ya, puan-puan, ya, kemudian, gosok baju, lipat baju, ya, sangkut baju, itulah aktivitinya. Ada rezekinya tak orang itu? Ada. Ya. Walaupun bukan terus melalui rezeki menjual atau menanam, Allah Ta'ala yang aturkan. Bila akal kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diperluas cara berfikirnya, maka kita sikit demi sikit akan menemukan bahwa dunia ini bergerak dengan cara Allah. Lah, kalau dunianya bergerak dengan cara Allah, kita ini makhluk di dunia bergeraknya dengan cara siapa, dengan petunjuk siapa? Pasti jawabannya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terjadilah pada seseorang itu buat baik, kacamata memandang. Kemudian ada orang yang buat jahat. Ya. Yang jahat itu pula jadi baik, yang baik pula jadi jahat. Ya. Kemudian umur manusia ini, ya, dari kanak-kanak kepada remaja, pada orang tua, orang tuanya mati, digantikan dia kanak-kanak, tadi dah jadi orang tua. Sama sekarang ni puan-puan, ya, dulu puan-puan kanak-kanak, orang tua puan-puan jadi orang tua. Sekarang puan-puan jadi orang tua, cucunya jadi kanak-kanak. Dan itu di dalam ilmunya Allah, dan itu dalam kuasanya Allah, dan itu dalam kehendaknya Allah.